Kalau ikatannya lepas, kasih tahu aku ya. Karena cuma aku yang bisa benerin. Kamu gak bilang aja sih kalau kamu gak mau pergi. Aku gak bisa. Kamu? Sini kamu. Sini. Jangan. Ayo. Jangan. Ayo. Jangan. Apa yang kita ingat dari kenangan-kenangan yang terekam oleh kita? Nama tempat, nama permainan, nama teman, atau kejadian adalah hal-hal yang mungkin lambat laun bisa terlupa. Tapi tidak dengan rasa. Senang, rasa sedih yang akan terus kita bawa tanpa mudah tercecer di sepanjang perjalanan kita. Dan semakin kita dewasa, kita akan menyadari bahwa di antara kenangan-kenangan tersebut ada satu rasa yang paling besar, yaitu cinta. Kamu lari-lari. Ingat nih kandungan. Tak brojo lagi. Enggak, Bu. Enggak, udah. Thank you.
dipeluk. Nggak dipeluk nih. Hei. Thank you. Da. Sayang. Hah? Kamu. Oh iya. Okay. Thank you ya. Ayang. Apa sih ngapain itu nggak enak? Kamu nggak perlu sesuatu. Apa? Oh iya. Dah. Permisi. Ya Mbak, selamat siang. Ya, saya mau ketemu sama Harry, Harry Santoso. Harry, maaf Mbak, siapa? Saya Iin. Dari perusahaan mana Mbak? Saya dari Sukabumi Pak. Dia udah pindah Mbak, udah nggak kerja di sini lagi. Pindah ke mana? Nggak tahu deh. Ya udahlah, makasih ya. Mbak, kalau mau cari orang dengan cara begitu, percetakannya ada di sana, Mbak. Siapa? Ya, Pak. Halo. Ya, 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 Pak. Gimana, Pak? Hah? Mau pesan berapa ribu, Pak? Pak. Hah? Ini. Iya, kalau Bapak pesannya banyak, saya pasti kasih diskon. Itu pasti kok. Ah. Ya, ya, saya tunggu kabarnya ya. Oke, oke. Yo, yo, makasih, Pak. Yo, yo. Iya, Pak.
Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Oh iya, Mas. Kenapa buku-buku new arrival nggak taruh depan pintu masuk aja ya? Sejak pertama kali dibuka, tempatnya memang di sini, di tengah. Karena spot ini yang paling banyak dilihat sama pengunjung. Iya, tapi semua pengunjung juga pasti lewat pintu masuk, kan? Well, terserah, cuma usul aja. Makasih ya. Lagi pula, Mbak. Kalau bukunya memang bagus, ditaruh di mana aja, pasti dicari sama orang. Contohnya aja novel ini. Pengarangnya udah terkenal. Novel pertamanya Senja dan Aku bahkan udah naik cetak berulang kali. It's a nice book. Ada masalah, Win? Nggak ada, bos. Astaga. Mbak Tere? Tere. Oh iya. Tere. Chandra, saya Chandra. Terima kasih Mbak Tere sudah mau mampir ke sini. Lama. Win, ini Tere. Tere Wijaya. Awin, hello. Iya, Tere. Asli sama foto beda ya? Bisa minta tolong, Mbak? Tanda tangan di Wall of Fame kami bisa? Boleh. Emang kita punya, bos? Kan kita baru mau buat. Ada whiteboard kan di gudang? Baik. Paling pas ditaruh di dekat pintu masuk, bos. Biar semua orang bisa lihat. Iya kan, Mbak? Serah kamu. Pegawai saya yang tadi nggak buat masalah kan, Mbak? Nggak kok, Pak. Nggak sama sekali. Dia tuh juga suka nulis, loh. Oke. Okay. Suka baca buku juga. Dan pengetahuan tentang buku dan pengarang-pengarangnya juga oke sih sebenarnya. Makanya tadi saya agak bingung aja waktu pas Mbak Tere datang, kok dia nggak mengenali Mbak Tere gitu. Bentar. Oh, saya tetap. Sip. Halo? Yes. Oh, no. Suka nulis juga ya? Saya nulis cuma buat kesenangan saya sendiri, Bu. Tadi pura-pura gak kenalin saya, itu juga buat kesenangan kamu sendiri. Oke. Oh ya, besok malam di Galeri Apresiasi ada acara membedah novel terbaru saya. Tertarik datang nggak? Oke, terserah. Maksud saya terserah mau datang atau nggak. Boleh juga usaha lebih. Dewi bisa, Ibu. Enggak. Kamu tuh lagi hamil. Udah, salah. Udah, angkat Dewi. Itunya. Ibu. Ambil Dewi. Sakit. Biarin Dewi. Enggak usah. Ibu. Hati-hati, Ibu. Iya. Biar Ibu aja, ya. Ada yang bisa saya bantu? Biar saya saja. Nah, sudah. Terima kasih, Pak. Apa Hengki ada di dalam? Hengki? Iya, Hengki.
yang biasa benerin jam. Soalnya jam tangan saya mati. Ini bukan tempat reparasi jam lagi, tapi sudah jadi restoran. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mas, mau minum dulu? Atau makan juga boleh? Mari. Mari. Iya, iya. Jadi Mas Nugroho ini guru? Iya. Saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Dulu saya selalu berpikir, buat apa ya ada pelajaran bahasa Indonesia lagi di sekolah? Sampai sekarang pun, saya masih suka tanya sama cucu saya. Apa masih ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kamu? Lalu dia jawab apa? Ya iyalah, Eyang. Please deh. Dari jawaban dia saja, saya tahu bahwa cucu mbak itu masih harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya, ya. Sotonya enak sekali. Terima kasih. Sering-seringlah mampir kemari, Pak Guru. Sambil ngajarin saya bahasa Indonesia. Loh, memangnya masih perlu? Ya iyalah, Pak Guru. Please deh. Dewi itu anak mbak? Oh, bukan. Dia itu anak tetangga saya. Kalau anak saya cuma satu, dan dia tinggal di Bandung ikut suaminya. Suami mbak? Sudah lama meninggal. Baiklah, kapan-kapan saya mampir lagi setelah jam sekolah. Saya tunggu, Pak Guru. Tapi lain kali beli tali yang kuat. Jangan rapi ya. Nanti putus lagi. Iya, nanti saya beli. Terima kasih, Mbak. Sayang, terima kasih, Pak Guru. Ganteng ya, Bu. Apa sih kamu? Dewi cuma nanya, menurut Ibu dia ganteng nggak? Siang, Pak Guru. Ya, gimana barangnya laku? Alhamdulillah, Pak. Waduh. Yang pasti dia pintar. Masuk sana kamu. Iya, iya. Kamu pasti belum makan. Rumah kamu di mana? Baru ini yang matang. Makan dulu. Ya udah. Aku ke dapur dulu. Makan. Nama kamu siapa? Ii. Mas? Rama. Kamu emang asalnya dari mana? Kabumi. Terus? Oh. Terus tadi saya ke Jakarta. Nyari teman saya di kantor. Tapi katanya teman saya tuh udah pindah. Makanya dia kesini mau... Bikin pengumuman buat cari dia.
Mau cetak selebaran? Terus kamu mau nempelin di mana? Di mana aja tuh? Jakarta besar loh. Entau. Siapa nanti yang mau keliling nempelin? In. Sendirian. Ini mah biasa ngelakuin semua sendirian. Tadi pas Ipersen nanya ke kamu, kok kamu diem aja? Mbak tadi Iper kamu. Orangnya judes. Kalau cetak banyak, tambah murah hitungannya. Kalau tulisan tangan aja gimana, Mas? Maksudnya? Ya maksudnya ditulisin pakai tangan di kertas biasa, terusnya mah difotokopi aja. Ya kan? Kalau gitu ngapain kamu kesini? Abis saya teh nggak punya uang. Uangnya cuma cukup buat fotokopi aja? Sama sekali nggak ada uang. Uang terakhir tadi habis buat ongkos. Mau nyetak? Iya. Yaudah, harus lah. Yaudah kalau gitu, Iin mau yang ini ya, Mas. Yang warna ungu, terusnya tolong ditulis namanya Harry, Harry Santoso. Butuh keberanian untuk bilang ke orang lain tentang kondisi anak Anda yang sebenarnya. Anda dan Mbak Mir harus berani bilang tanpa ada rasa malu. Anak kami Ica autis. Ica? Minggu lalu saya katakan pada Anda tidak perlu seluruh isi dunia ini tahu apa yang terjadi dengan Ica. Cukup keluarga terdekat saja. Orang tua, saudara-saudara, dan juga Mbak Mir. Mereka harus Anda beritahu bagaimana cara menghadapi Ica dan apa yang terjadi dengan Ica. Kami bisa dibilang sudah putus hubungan dengan keluarga besar kami. Sejak kami menikah, karena Mir sudah hamil. Saya jadi ngelantur. Sorry, hubungan saya dengan keluarga saya kan bukan bagiannya terapi ini. Tapi itu kan tetap jadi bagian penting dari hidup Ica. Suka? Makasih, Pak. Hei, Amir. Bapak di sini. Saya tadi cari kemana-mana, Pak. Kamu tahu, Amir. Tadi saya makan soto ayam di restorannya Lestari. Waduh, enak sekali. Persis kayak masakan ibu kamu. Ayo dong, jalan. Apa, Neng? Air mineralnya 2, Pak. Yang kecil ya, Neng? Aus, Neng.
Belum pulang. Pulang kemana? Hah? Ya makanya kan tadi saya kekeh pakai nomor percetakannya Mas. Buat kalau ada yang menghubungi. Karena sebenarnya saya emang belum punya tempat tinggal di Jakarta. Jadi? Malam ini sih pengen nyebarin selebaran aja. Sambil nunggu di warungnya si ibu buka 24 jam ya, Bu ya? Iya, Neng. Ya udah. Gini deh. Besok saya bantuin nempelin selebaran. Gimana? Iya. Makasih ya, Mas. Terus? Terus sekarang kita pulang. Kita? Kamu bisa tidur di kamar sini. Jangan atuh, saya mah di sini aja. Enggak, saya yang di luar. Saya mah di luar aja. Mas Rama mau tidur di mana di sini? Di kasur kok. Justru itu, kan ayah kasur, saya mah di sini. Udah, saya aja. Udah, Iin biasa pakai kasur di sini aja mah gampang atuh. Udah. Mas Rama belum nikah? Belum. Nikah atuh Mas? Pantas. Mainnya sama ikan mulu ya? Ada kamar mandi di belakang, ntar lagi sambilin kasur. Biarin, udah biarin. Biarin aja. Udah biarin. Udah lepasin. Udah biarin. Ini mau ditaruh buruan atuh. Minggir. Mas Rama. Pisahnya. Makasih banyak. Selamat malam ya. Selebaran baru ditempel. Dah. Hati-hati. Ponakan Mas Rama ya?
Ya, benar Pak. Iya, bisa diambil hari ini. Siapa? Ya, Pak. Siapa, Mas? Pelanggan. Halo? Oh iya. Oh maaf, kita nggak jentak kaos. Iya. Ya, halo? Oh iya, sebentar. Ma, telepon buat lo nih. Ma. Halo? Iya, betul. Ya boleh saya tunggu sore ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Apa? Kang kertas? Saya di situ, Bu. Turun aja di halte berikutnya. Saya juga tahu. Ini dia teman saya, Bu. Lo salah orang ya? Maksudnya? Kita nggak kenal. Ya, kenalan sekarang. Stop. Oke. Mbak. Dek. Kisana. Adinda. Dari mana lo bisa tahu nama gue? Nama lo Kisana atau Adinda? Jadi boleh kenalan? Si Dinda bisa aja nih. Eh, kita makan yuk. Jadi sekolah khusus. Suka sama anak-anak nih. Kata nyokap bokap gue, gue tuh kayak anak-anak loh. Kelihatan kok. Lu bisa baca pikiran orang juga. Gue masih kuliah. Gue tolong nanya. Gue gak bisa bahasa Inggris. Aku ceritain apa aja yang kuomongin. Ya sebelum kamu datang. Terserah Mbak. Atau enggak kamu ceritain tentang tulisan kamu aja. Kata Pak Chandra kamu suka nulis kan?
Semua orang bisa nulis. Tapi gak semuanya beruntung bisa jual tulisannya. Oke. Okay. Aku setuju sama kamu. Oh ya, Win. Kamu tau gak? Dulu waktu aku awal nulis, aku selalu mengibaratkan hidup dengan sesuatu. Contohnya? Contohnya, hidup itu ibaratnya... Hidup itu ibarat toko buku. Di dalamnya ada bacaan-bacaan ringan sampai bacaan berat. Tapi kebanyakan orang datang cuma untuk mencari buku yang ringan-ringan aja. Kau emang penulis. Aku nyerah. Chandra, bos, Pak Chandra, surprise, happy birthday. Kamu kerja sama-sama Pak Chandra ya? Ada deh. kita makan ya, Bang? Makan. Kamu pesan KFC delivery? Gak ada yang sempurna di sini. Ntar ya. Tada. Ini untuk kamu. Abis ini kejutan apa lagi? Paling tidak mendekati sempurna kan? Enggak, itu enggak bagian dari rencana. Serius.
Siapa tahu besok ada yang nelpon. Baru 2 hari kan? Rasanya seperti udah 2 tahun. Belum nyerah kan? Tahu. Kita nggak bakal tahu apa yang terjadi besok. Kalau di hari ini kita berhenti. Ini mas? Enggak. Sini. Terlalu panjang. Sebentar buat Iin. Sini atuh. Nih. Ayo. Aku adalah kunang-kunang. Dalam gelap aku terbang. Dalam gelap aku terang. Dan jadikanlah kau senja. Karena gelap kau ada, karena gelap kau indah. Aku hanyalah kunang-kunang, dan kau hanyalah senja. Dalam gelap kita berbagi, dalam gelap kita abadi. Pak Guru, saya sudah beli tali untuk spanduk itu. Oh iya, Dewi sudah saya kasih cuti karena sebentar lagi dia melahirkan. Pak? Hengki ada? Saya mau mereparasi jam. Jam tangan saya mati. Dimakan, Pak. Hengki sudah lama pindah dari sini? Silahkan, Pak. Wah, sotonya enak sekali. Anak saya, Amir, harus mencobanya. Soalnya, dia paling suka makan soto. Terutama kalau ibunya yang memasaknya. Bapak punya anak? Iya, satu-satunya. Dia seorang supir taksi, dan sejak ibunya meninggal, kami hanya tinggal berdua. Ajaklah anak bapak kemari. Baik, baik. Oh iya, saya seorang guru SD, dan saya mengajar bahasa Indonesia. Saya kira memang bahasa Indonesia penting harus diajarkan kembali kepada anak-anak. Supaya mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekarang ini bayangkan ya. Misalnya, saya di dalam rumah. Ini enggak betul. Dia di dalam rumah. Terima kasih, Pak. Ya. Itu Amir anaknya. Nah, ini Amir, anak saya. Ini Lestari. Bapak kamu cerita banyak tentang kamu. Katanya kamu penggemar soto ayam. Ayo Pak, kita pulang. Terima kasih sekali lagi ya.
Dari mana kamu tahu Pak Guru ada di sini? Sepanjang malam Bapak cerita tentang tempat ini, Bu. Berarti dia ingat dia sudah pernah kemari. Karena tadi waktu kemari sempat seperti ya lupa ada. Ibu pernah dengar penyakit Alzheimer? Saya juga baru dengar ketika Bapak divonis itu, Bu. Penyakit yang menyerang otak. Kadang dia ingat semuanya. Tapi kadang dia lupa sama sekali. Sejak kapan? Sejak Bapak saya meninggal. Saya Arif, Bu. Amir itu bapak saya. Supir taksi juga. Dan yang suka soto ayam itu bapak saya. Pak Guru, dia yang saya. Amir, ayo pulang. Satu-satunya yang dia tidak pernah ingat adalah saya ini Arif, bukan Amir. Ayo dong. Saya permisi, Bu. Terima kasih. Lihat deh, Cak. Bagus deh buat Mama. Apa, sayang? Kamu suka yang itu, ya? Yuk. Silakan Bapak kalungnya. Oh, udah? Iya. Ini dibikin cuma satu, kan? Cuma satu. Limited edition nih, Pak. Iya, iya. Bagus. Bagus banget. Cak, bagus gak? Ica, 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 thank you.
Ica kenapa ninggalin aku, sayang? Lumba-lumba! Kasih lo, Bu Tari. Jadi ibu yang nganter ke sini. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Nanti selamatannya mulai jam berapa? Jam 11 siang. Oh. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Mbak. Eh, Pak Guru. Pagi, Bu Tuti. Hajatan ya? Iya. Maaf. Pagi, Pak. Eh, selamat pagi. Masuk dulu, Pak. Saya mau ke sekolah, udah kelat. Ya? Pagi. 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 Ah, Pak Guru. Mari, mampir ke rumah saya dulu. Saya sih udah pernah berhenti. Sebentar saja. Anak mumpu saya. Sebentar saja. Sebentar saja dulu, main catur dulu, Pak. Ayo, ayo, sebentar. Cepat sekali ya. Tadi Bapak ketiduran. Rapi ya. Hengki ada? Tukang reparasi jam itu, Pak. Iya. Dia sudah pindah. Tapi saya bisa mereparasi jam itu. Satu atau dua hari lagi, Bapak bisa ke sini untuk ambil jam itu. Ayamnya pasti Bapak suka. Mari. Mas. Nih. Sini. Thank you.
Mbak. Pak. Ini pasti kerjaan lo. Ini cara gue bilang, belum ada cewek yang bikin gue jatuh cinta. Sampai gue ketemu sama lo. Apaan sih lo? Tapi lo ngerti kan? Gue pengen lo jadi pacar gue. Jangan gue. Gue bukan orang yang tepat. Tin. Gue gak akan nyakitin lo. Gue gak akan ninggalin lo, Din. Lo salah orang. Soalnya sekarang banyak banget yang penerbit nerbitin buku pasalan nggak di edit. Bener sih. Materi aja tuh. Eh, Win? Sama siapa? Sendiri. Eh, sini aku kenalin sama teman-temanku. Sini sini. Oh ya, kenalin nih Arya. Dia itu penulis cerpen nomor satu di Jakarta. Nih Ananta. Nah, dia baru aja buka toko buku. Oh ya, kalau ini si Rena. Hai, Rena. Dia jurnalis. Lagi pada meeting ya? Enggak, udah gabung aja, gak apa-apa kok. Terus? Oh iya, itu si Novi beneran jadi scriptwriter? Iya, tadinya ditawarin penulis skenario beneran untuk ngedapet si novelnya. Cuman dia gak mau, karena takut perubahannya gak sesuai sama novelnya. Kan gitu. Hmm, ya. Cuma gue dapet hasilnya ya. Rama pernah jatuh cinta. Siapa sih di dunia ini yang gak mau punya kekasih, In? Aku juga mau mencintai, dicintai. Cuma mungkin aku kena kutuk. Ditakdirkan cuma untuk mencintai. Bukan dicintai. Kalau kita jatuh cinta, makan lebih enak, tidur lebih nyenyak, pengennya senyum terus, jalan pun seperti gak napak di tanah, seperti terbang melayang. Sebelas tahun yang lalu waktu aku SMA, bapak sakit. Sebelum meninggal dia bilang ke Rio dia pengen lihat Rio nikah. Rio gak kenal perempuan waktu itu. Sibuk kerja. Satu-satunya perempuan yang dia kenal
pacar aku. Terus dia ngelamar pacar aku. Ayu gak pernah nyelesain SMA-nya. Dia keburu dinikahin sama Rio. Sampai sekarang, Mas Rama masih cinta sama Ayu. Aku terus pergi. Aku gak tahan. Tapi kemudian aku kembali bawa semua kebodohan aku. Kebodohan? Setiap pagi aku milih ke atas lantai 2, naruh meja aku. Cuman untuk melihat mukanya dia. Bodoh ya? Jangan-jangan kita sudah sama-sama dibodohi ya, Mas, sama cinta. Acara peluncuran buku si Arya. Kenapa, Win? Itu bukan tempat aku. Suatu saat nanti kan kamu juga akan menjadi penulis, menjadi bagian dari mereka. Aku cuma pengen kamu mulai ngerasain aja berada di lingkungan seperti itu. Kamu gak takut? Aku cuma manfaatin nama besar kamu aja. Takutan yang berlebihan itu bahaya, loh. Sama bahayanya kayak harapan yang berlebihan. Aku pulang dulu ya.
Kamu yakin? Ini gedung yang harus kita lihat. Klien kita di mana? Katanya sih mau di dalam. Halo? Permisi. Permisi. Yakin? Yakin. Ini tempat pertama kali kamu dan aku kencan. Kamu lupa? Mungkin kamu juga lupa. Kalau kamu masih jadi istri aku. Thank you.
Mas? Hari nelfon. Oh. Eh, makan ya? Ayo sini. Laper. Dapur dulu ya. Lestari teh lagi hajatan. Makanya dari tadi Iin yang jaga restoran sendirian. Makan apa? Ayam aja ya. Heri. Kenalin, ini Iin. Dia teman aku dari Sukabumi. Halo. Apaan sih, Mak? Tini datang, Brengsek! Aku Tini datang lagi, Brengsek! Pasti kau sama. Keri! Itu kan, Keri! Pagi saya nungguin orang tidur di lantai di depan kamar bapak. Iya, udah ya, udah saya ini mama di sini ya, ini mama. Ntar lagi. Masih berani kamu datang ke sini? Saya nggak tahu gimana harus menjelaskannya ke kamu. Kamu mencintai dia? Saya nggak tahu. Kamu mencintai aku nggak sih? Saya nggak tahu. Apakah kamu nggak mencintai Ica? Tolong jangan bawa-bawa Ica dalam masalah ini ya. Masalah kita sebenarnya apa sih? Kita udah membuat kesalahan yang membuat kita harus menikah hilang. Saya masuk ke dunia yang benar-benar baru sendiri. Gak ada siapa-siapa. Ada orang tua yang ngajarin saya. Saya seperti masuk ke dunia mimpi.
yang membuat saya gampang. Saya gampang tiap hari. Bahkan sejak hari pertama. Sejak hari pertama saya bangun sebagai istri kamu. Saya gak mengenal diri saya sendiri lagi, hilang. Saya minta waktu untuk sendiri dulu. Sama laki-laki itu? Saya mau bawa Ica ya? Enggak! Kalau mau keluar, keluar sana! Ica sama saya. Kamu keluar aja! Makan, Im. In, In, itu berarti laki-laki itu emang bukan milik kamu, In. Ngapain sih mikirin orang yang gak pernah mikirin kita, In? Saya harus dengerin kamu, Mas. Lakuin dulu buat diri kamu sendiri. Baru habis itu nasihatin saya. Kenapa kamu dulu gitu aja nerima lamarannya Rio? Aku cuma ingin menikah dan punya anak. Mas Rio menjanjikan semua itu. Apa dia juga ngasih kamu cinta? Aku cuma ingin menikah dan punya anak. Kata ibuku, gak butuh cinta untuk mewujudkan semua itu. Cinta akan datang dengan sendirinya. Coba cinta itu udah datang ke kamu. Ibuku cuma manusia, dia juga bisa salah. Bilang ya ke ibu kamu ya. Tiap orang butuh cinta. Bahkan buat orang yang bodoh dan goblok ke aku. Makan siang gak? Eh? Eh, saya Awin. Anda dapat nomor saya dari siapa? Sere, bisa bicara? Kenapa, Win? Aku gak pernah minta kamu cariin penerbit buat aku. Aku cuma pengen bantu kamu buka jalur, Win. Jalur apa sih, Ter? Iya, aku suka nulis. Aku pengen jadi penulis.
Tapi kapan dan gimana caranya aku jual tulisan aku, itu urusan aku, Ter. Win, aku cuma pengen bantu kamu, gak berlebihan, kan? Gak berlebihan gimana? Tiba-tiba ada penerbit yang nelfon mau publishing tulisan aku. Tulisan apa kan mereka belum pernah lihat. Cuma karena mereka percaya sama rekomendasi dari kamu. Win, tapi tulisan kamu tuh emang bagus. Bukan itu poinnya, Tere. Jadi bingung ke sini. Siapa sih yang berlebihan? Kamu tahu nggak, Min? Kalau aku kasih perhatian lebih ke seseorang, kalau orang tuh nggak suka, dia akan dengan jelas nunjukin penolakan. Nggak terima gitu aja dan pura-pura bahagia sama perhatian yang aku kasih. Kamu gak pengen aku masuk sejauh ini, Min. Dari awal harusnya kamu gak pernah buka pintu hati kamu untuk aku. Jadi, lo menjadi pacar gue. Gue mau berterima kasih sama lo. Buat? Karena lo udah pernah hadir dalam hidup gue. Ini apa lagi sih, Din? Gue mau selalu dalam hidup lo. Sekarang lo tahu, gue gak punya apa yang cewek lain punya. Apa yang lo lihat selama ini, semuanya palsu. Sekarang lo mau sama gue? Dari awal gue udah pernah bilang sama lo, lo salah orang. Dapat terwujud dalam satu ini.
pulang, Mi. Maaf iniin, Mi. Jadi ini tuh saudara Anda? Iya dok. Dia cuma kelelahan dan stres berat dan butuh istirahat yang banyak dan dia sedang hamil 2 bulan. Untung saja kandungannya tidak apa-apa. Sayang. Ngapain? Hah? Ngapain? Ini. Oh, ini. Ini apa? Apabila harus ada yang dikorbankan dalam masalah ini, saya harap bukan Ica jawabannya. Mau duduk di depan sama papa. Sama mama ya. Ica juga butuh ibu.
kayaknya gue belum siap. Belum siap nulis, apa belum siap ada seseorang yang memperhatikan lo? Gak ada yang perhatian sama gue dari dulu. Keluarga gue juga gak tahu kalau gue suka nulis. Gue perhatian sama lo. Gue tahu lo suka nulis. Lo fine-fine aja. Itu dia masalahnya, bos. Gue ngerasa gue udah nyaman sama hidup gue sekarang. Toko buku, bos, semua udah cukup lagi. Lo gak mau maju? Kalau gue maju dan ternyata gue gak suka, gue takut gak bisa balik lagi, bos. Jadi masalah terbesar adalah diri lo sendiri, bukan Tere. Rasa ketakutan lo tuh udah ngilangin rasa lo yang sebenarnya ke dia. Lo takut dengan hal-hal yang baru. Salah satunya dianggap spesial oleh seseorang. Karena dari kecil gak ada pernah orang yang memperlakukan lo seperti Tere memperlakukan lo sekarang. Gue cabut. Arif, ada apa? Saya akan memasukkan Eyang ke rumah jompo. Pacar saya ingin saya segera menikahi dia, Bu. Kalau saya sampai berkeluarga, rasanya akan sulit kalau Eyang. Saya cuma ngomong. Kita udah ketuaan kali untuk bikin kesalahan yang sama terus. Apaan sih? Ya kita udah tua. Mata udah rabun. Jadi cari yang jelas-jelas saja buat dilihat. Dipegang. Apa? Aku bisa ngomong sama kamu. Apa? Ya udah ngomong aja. Sini nggak apa-apa kan? Aku gak siap sama perubahan yang kamu bawa ke hidup aku. Tapi sekarang aku siap. Siap apa? Ngebuka hati aku. Maksud kamu apa? I love you, Tere. Tapi kalau kamu belum mau jawab sekarang, gak apa-apa. Win. I'm
love you too. Kamu jawab. Kalau nggak kejutan aku sia-sia nunggu di luar. Kejutan? Kejutan apa? Udah mau pulang, Mas. Iin pamit ya, Mas. Maafin Iin ya, Mas. Iin teh sayang sama Mas Rama. Seandainya Mas Rama minta Iin untuk tetap tinggal, Iin mah mau, Mas. Iin rasa mah kita bisa mulai kehidupan yang baru sama-sama, Mas. Jadi hari esok kalau kita nyerah di hari ini kan, Mas.
Bapak mau kemana? Nggak bisa hari ini Bapak tinggal di rumah. Pak Guru mau jalan-jalan bersama saya. Oh iya, jam tangan Pak Guru sudah benar. Ini Pak. Iya, sudah benar. Boleh, Pak Guru jalan-jalan sama saya? Ayo, Pak. Mari. Saya pergi dulu, Arif. Menyebut namamu. Selamat pagi. Bu Wati, selamat pagi. Apa kabar? Catur nih. Iya nih. Teruskan. Ini Pak Ahmad terlalu kuat nih. Saya udah dikejar-kejar terus. Teruskan. Pak Guru, selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Silakan Pak. Masak. Oh ya. Kelas 3 SMU, Dinda divonis kanker payudara. Kemudian payudaranya diangkat, tapi kanker sudah menyebar. Setelah itu Dinda menjalani proses kemoterapi. Tapi itu sangat menyiksa. Dinda tidak bisa lepas dari air mineralnya karena dehidrasi yang terus-menerus. Dan rasa sakit yang luar biasa. Din, kalau emang kamu harus pergi, aku rela. Sebelum kamu pergi, aku pengen kamu tahu. Aku gak salah orang, Di. Kamu adalah orang yang paling tepat buat aku. Sampai kapanpun. Thank you.
Dinda. Dan saya yakin ini pasti buat kamu. Pasti, Om. Apa yang kita ingat dari kenangan-kenangan yang terekam oleh kita? Nama tempat, nama permainan, nama teman, atau kejadian adalah hal-hal yang mungkin lambat laun bisa terlupa. Tapi tidak dengan rasa. Rasa senang, rasa sedih yang akan terus kita bawa tanpa mudah tercecer di sepanjang perjalanan kita. Dan semakin kita dewasa, kita akan menyadari bahwa di antara kenangan-kenangan tersebut ada satu rasa yang paling besar, yaitu cinta. Karena ketika satu persatu cerita berhenti dan menjadi kenangan, cinta terus bergerak seiring harapan yang menyertai dia. Cinta yang tak terlihat oleh mata, tak teraba oleh tangan, tapi dia ada, bahkan sejak kita belum bisa mengucapkannya. Gimana aku yang bisa benerin gelang itu? Gelang? Cinta yang sejati, cinta yang ketika kita kira sudah pergi, ternyata cuma bersembunyi, menunggu untuk kembali lagi. Kalau ikatannya lepas, beritahu aku ya, karena cuma aku yang bisa benerin.